disamping. Dan disamping. Saya masukkan di BLK. Pulang dan di BLK. Oh, enggak apa-apa. Iya, Kak. Alangkah susahnya saya melakukan pelatihan di sini kalau saya enggak buka. Tapi ini saya. Jadi nanti yang UMKM ini lagi kita data. Nah, belajar dari SEA Games yang lalu, dan ini kelihatannya kalau kita tidak belajar dari kesalahan yang lalu, itu akan terulang lagi. Yaitu kami mendapat konfirmasinya terlambat sekali. Sehingga UMKM itu kan tidak memiliki keterbatasan dari segi permodalan, memiliki keterbatasan dari segi produksi. Mereka perlu waktu yang lama. Jadi saya sudah kirim pesan sama Pak Irwandi dan teman-teman di Naskop, juga di Kemenpora, bahwa kita mau produksi dari sekarang. Nah, saya sudah memberikan sinyal lampu hijau untuk mulai produksi dari sekarang. Kita akan secara paralel mengurus dengan Naskop dan Kemenpora. Karena UMKM kita ini pasti nanti nggak akan kebagian lagi ordernya. Dan akhirnya banyak sekali yang sudah berusaha dengan susah payah, itemnya tidak terjual karena waktunya terlalu singkat. Nah, kita ingin melibatkan total antara 20 sampai 25 ribu UMKM dari segi distribusinya. Kalau yang produksi mungkin sekitar 300 sampai 350 ya. 300 sampai 350. 350 UMKM dari segi produksinya. Tapi yang akan menjual akan banyak sekali. Okay.